Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial bagaimana cara menginstal VitaCell di PS Vita ya. Jadi intinya kalau misalnya kalian baru-baru saja beres menginstal Hankaku atau mungkin menjailbreak PS Vita kalian, itu kalian saya saranin menggunakan VitaCell karena jujur VitaCell ini sangat berguna ke depannya. Contohnya kayak nge-mod atau mungkin ya kayak mungkin downloadnya gratis gitu ya. Dan langsung saja di sini kita akan mulai tutorialnya. Di sini kita harus ke Hankaku dulu ya kan, atau Edge Hankore ya kan. Di sini kita akan start saja langsung. Kalau misalnya ada warning yang kayak gini, kita yes saja. Dan kalau misalnya bang, saya nggak bisa bang, nggak ada Hankaku-nya bang, saya kok nggak ada gitu, atau mungkin cara installnya gimana, kalian bisa klik di pojok sini ya, nanti akan ada kartunya, atau mungkin ya kalian bisa cek ke channel saya dan kalian lihat yang sebelumnya gitu ya, video sebelumnya. Nah di sini ada di ininya install Hankaku atau mungkin download VitaCell. Kalau misalnya Hankaku-nya belum terinstall, kalian cukup klik install aja. Dan kalau misalnya download VitaCell-nya belum di download, ya kalian klik download aja gitu ya. Dan di sini kita akan mendownload, dan ini saya saranin kalian harus menggunakan WiFi atau mungkin ya intinya internet lah ya. Pokoknya ini harus menggunakan internet untuk downloadnya. Cuman kalau nggak salah ini sekitar 3 MB-an lah ini si VitaCell ini gedenya gitu ya kalau nggak salah. Dan tadi ada tulisan sukses dan kita akan exit saja langsung. Nah nanti akan ada muncul VitaCell di sini ya. Cuman kalau misalnya kalian melihat dari tadi ya, karena saya udah install duluan gitu, dan ya ini saya cuman ngasih tutorialnya gitu ya. Dan setelah itu kalian buka VitaCell-nya, kita start ya contohnya. Dan nanti akan terbuka seperti ini ya. Dan setelah itu kalian mau nge-mod, kalian mau nge-jailbreak atau mungkin yang lain-lainnya, atau mungkin download game gratis, atau mungkin install kayak store gratis gitu ya, atau mungkin ya kayak aplikasi buat download game gratisnya, itu ada ya. Nanti saya bakal bikin juga tutorialnya, dan ya mungkin tungguin aja ya videonya. Dan ini intinya baru cara menginstall VitaCell-nya. Untuk menginstall modnya saya akan bikin di video terpisah ya. Dan ya, jadi cukup segitu doang video tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Kaida Dutra Berkesiat, dan thanks for watching. Bye-bye.